Meski sempat tertunda lantaran Idul Fitri, namun upacara Hari Pendidikan Nasional yang digelar tingkat pemerintah Provinsi Jambi tetap dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Jumat pagi dan berlangsung hikmat. Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan diikuti oleh seluruh kepala OPD di lingkup provinsi, unsur Forkopimda, tenaga didik, serta perwakilan dari siswa dan siswi. Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program dari pemerintah pusat dan berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jambi dari tenaga didik hingga peserta didik, sehingga mengeluarkan siswa dan siswi yang berkualitas. Ia juga mengatakan melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini dan banyaknya program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, para siswa dan siswi harus mempunyai target untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Kita mendukung semua program pemerintah pusat di bawah pendidikan dan pendidikan. Ada banyak program juga pendidikan belajar. Nah, di Jambi juga perlu kita menguatkan OPD yang telah untuk bekerja fokus karena banyak hal yang masih perlu kita lakukan. Selain itu, Al Haris juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan tekad dalam membangun pendidikan di Provinsi Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.